Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya di sini Edi Ramad. Pada kesempatan video kali ini kita akan berbagi kembali sebuah pengalaman yaitu cara menanam pohon cabai rawit di pekarangan rumah karena saya tidak punya lahan yang luas atau ladang jadi saya menanamnya hanya di pekarangan rumah dalam media apapun itu oke kita lanjutkan saja dalam video ini mari kita bahas lebih dalam lagi kelebihan maupun kekurangannya dari pupuk organik yang berasal dari kotoran ayam ataupun kohe ayam untuk tanaman cabai khususnya yang kita tanam di pekarangan rumah saya di sini sudah merangkumnya dalam tiga media yang berbeda yaitu Tanaman cabai yang saya tanam di polybag, tanaman cabai yang saya tanam di tanah biasa, dan tanaman cabai yang saya pasang mulsa, semuanya tetap berada di pekarangan kita. Dari pengalaman yang saya alami sendiri, di sini ketika saya menggunakan pupuk kohe langsung dari kandang ayam kita sendiri, artinya pupuk kohe dari kandang ayam ini memang murni tanpa fermentasi, dan di sini harus dipahami, teman-teman, bagaimana cara menggunakannya. Sebagai contoh tanaman cabe saya yang saya tanam di media polybag atau ember bekas ini menggunakan perbandingan 3 banding 1. Artinya 3 tanah berbanding 1 kohe ayam murni. Kemudian media ini saya diamkan untuk waktu kurang lebih seminggu sampai dengan 10 hari. Tujuannya adalah untuk lebih merendahkan lagi nitrogen yang masih baru dalam kotoran ayam. Dan apa kira-kira tanda-tanda kalau media ini sudah siap untuk ditanami? Dari menurut pengalaman saya, ketika sudah mulai tumbuh rumput atau gulma yang lembut kecil-kecil di situlah media sudah mulai turun dari tingkat nitrogen yang tinggi tersebut dan teman-teman sudah bisa mulai menanamnya atau mulai pindah tanam dari bibit yang teman-teman punya ke media polybag ataupun tanah. Mari kita lanjutkan sejenak tentang pengertian dari kohe ayam yang kita miliki di kandang dan langsung kita gunakan untuk tanaman khususnya tanaman cabe di pekarangan kita. Apa sih sebenarnya kohe ayam ini? Apa saja manfaat dan apa saja kekurangan yang terkandung di dalamnya sehingga kita paham dosis yang akan kita berikan untuk tanaman kita. Yang pertama, kohe ayam adalah salah satu sumber nutrisi yang sangat kaya untuk pertumbuhan. Sebab dari situlah kotoran ayam itu mengandung nutrisi-nutrisi yang sangat penting diantaranya adalah nitrogen ya ada nitrogen juga ada fosfor dan juga ada kalium serta unsur mikro lainnya seperti magnesium belerang dan kalsium dan semua nutrisi ini sangat penting gunanya untuk pertumbuhan tanaman cabai terutama pada masa vegetatif ya di mana tanaman cabai itu masih pada masa pertumbuhan dan memerlukan unsur yang semua terdapat di ko kohe ayam tersebut Meskipun sangat penting unsur nitrogen ini dalam pertumbuhan tanaman cabai ini, namun pada kasus kebanyakan penggunaan nitrogen juga akan sangat merugikan kita, khususnya petani yang sedang belajar, karena tanaman itu tiba-tiba saja seperti gosong atau terbakar. Sedangkan bila mengetahui cara penggunaan atau dosis yang tepat, tentu akan sangat menggembirakan karena hasil panen akan berlimpah. Seperti contoh pada video saya ini, tanaman ini menggunakan nitrogen dari kotoran ayam yang masih baru. Daunnya agak seperti terbakar, meskipun berbuah, namun tidak lebat. Tapi saya rasa tidak hanya itu, ini terlihat tanah sangat gersang. Ini menandakan pH tidak stabil, dan nanti akan video-video dalam video selanjutnya itu akan saya share lagi. Berbagi pengalaman bersama-sama, kita menuntaskan masalah-masalah yang terjadi. Terutama pada skala budaya, tanaman cabai ini di pekarangan, baik dalam media polybag, media menggunakan mulsa, maupun yang ditanam langsung di tanah, tapi dalam skala pekarangan saja. Minimal, untuk kebutuhan cabai sehari-hari di dapur, kita tidak harus repot dengan membelinya. Ini alhamdulillah, untuk setiap 2-3 hari sekali, 5-6 kilo dari pekarangan kita sendiri cukup lumayan, dan kita nanti akan masih membahasnya. Dan share bareng-bareng berbagi pengalaman bersama teman-teman tentang budidaya tanaman cabai, terutama di pekarangan saja, agar pekarangan kita itu lebih bermanfaat, terutama bagi teman-teman yang masih memiliki lahan kosong atau pekarangan kosong untuk bisa segera ditanami. Oke ya, dari teman-teman, nantikan video dari saya selanjutnya tentang budidaya atau cara menanam tanaman cabai di pekarangan rumah dengan baik dan benar.